三一讲天天让我们一三海的手掌，这里我们美丽的相遇，可爱的老师又和我们聊。现在我们要开始学习了，听你们说，我们一起健康成长，阿门。Nah, hari ini kita membahas PR dulu. Ini langsung saya lihat masih ada 24 siswa. Ya, Mbak, ini lihat, ini masih ada 24 siswa yang mengerjakan. Ya, di mana ini? Yang 3 siswa ini belum dikerjain. Kira-kira siapa, Les? Kira siapa? Enggak tahu. Lihat. Ya, Mbak, yang merasa belum ngerjain. Oh, pokok ngerjain aja dapat 100 lu ya. Yuk, kita tunggu detik-detiknya. Treven. Kemarin lo nggak bisa ngirim lo sih. Nggak sempat ngirim, tapi dikerjain. Ya, nanti dikirim. Iya. Nggak sempat item lo sih. Ya, nanti dikirim lagi. Keluar. Terus dikirim lagi ya. Keluar dulu terus dikirim lagi. Yuk, detik-detiknya disiapkan. Oke. Silakan halaman 122 dibuka. Sebentar, Lesi mau diambil. Ya, halaman 122 disiapkan. Dibuka dulu kameranya. Angel, Excel, Ruben, Sharon, dan Ken. Oh, ini pada waktu itu ya? Yuk, silakan nomor halaman 122 yang bacaannya itu usaha minuman kekinian Ombe Seger. Nah, itu silakan dibaca Puri. Yang keras, Puri. Bacanya Puri. Ombe Seger, Giorano bawa aqua. Bentar, Lasya masih nyari bukunya. Oh ya, ganti deh. Angel, ayo Angel. Yang di halaman 122 ini yang dibaca. Nggak bawa buku apa, Angel sih. Nggak bawa bukunya, Pau. Silakan Angel, dibuka bukunya Angel. Di mana, Lasya? Apanya? Di mana? Mau bahas PR. Bahas PR, Pau. PR, Pau. Oh, alah, ya, wes di HP. Ada Google Classroom. Angel, silakan dibaca. Enaknya online, ketinggalan buku tinggal lihat Google Classroom. Iya. Iya, sih. Silakan Angel dibaca. Ayo, wajahnya dinyalakan dulu. Wajahnya dinyalakan, artinya apa? Wajahnya on kamera dulu. Gak bisa dong, wajahnya. Dikasih lampu dulu wajahnya. Ayo Angel, di mana wajahnya? Ayo dikasih tahu kelas sama teman-teman. Aku setengah lagi. Kurang ke bawah. Kurang lagi. Ya, susah kayaknya turunin kamera. Gitulah cantik. Ya. Yuk, good Angel. Ya dibaca Angel silakan. Usaha di bidang minuman memang sedang diminati oleh banyak pelaku usaha. Selain mudah dijalankan, usaha ini memiliki peluang tersendiri. Hal ini yang mendorong pengusaha muda Tani mendirikan bisnis minuman kekinian bernama Ombe Seger. Tani menjual berbagai jenis. Perhatikan data hasil penjualan minuman di kedai milik Fani pada bulan ini. Oke, terima kasih Angel. Nah, di situ ada yang paling penting ya. Di situ di bawahnya ini ada tulisannya apa namanya? Keterangan. Nah, di keterangan ini tiap gambar mewakili 111. Betul sekali. Berarti yuk dipegang pensilnya yang belum ngerjain. Veve, langsung Sakti mau tanya ke Veve. Berarti coklat original itu terjual berapa ratus gelas? Berapa, Fe?
Berarti satu gelas itu setiap gambar mewakili 100 gelas. Berarti kalau yang coklat original itu terjual berapa gelas, V? Itu 4 gelas tuh kan. Iya, 4 gelas. Setiap gambar satu gelasnya mewakili 100 gelas. Berarti satu gelas 10.000 kan? Loh. Jumlah satu ya, gelas itu ya, mewakili 100. Heeh. Nah, jadi kalau 1.000, bisa 1.000. 1.000 dari mana, Pi? Satu gelas. Gelas itu mewakili 100. Berarti kalau ada 4 gelas di gambar berarti mewakili berapa? 400. Oh, yang jawab. Ya. Medil Queen yang enggak bawa buku bisa ya? Iya. Oh, aduh. Wah. Gadget. Satu lagi. Gabby. Coklat Nutella terjual berapa gelas berarti, Gabby? Gap. Ya lagi. Ah, berapa? Berapa gap? Gelas. 00. Berapa gelas, gap? Kan itu ada tulisannya setiap gambar mewakili 100 gelas. Berarti kalau sama gelas mewakili 100 gelas. Sama. 400. Lagi sekarang Dani, coklat green team berapa gelas coklat green team? Ayo 300 ya. Oke, Daniel sekarang coklat red velvet. Daniel 600. Oke, sekarang silakan dibaca Shannon nomor 27 ya. Baca. Manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah? Tandai centang pada kolomnya sesuai. Pernyataan pertama dibaca Senan. Minuman coklat dan velvet paling laku. Benar. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, pernyataan kedua. Warren dibaca. Minuman coklat minty paling sedikit benar. Benar apa salah? Salah. Kenapa kau salah? Benar apa salah? Benar. Oke. Selanjutnya. Awan. Aku tahu. Ya, Awan. Silakan dibaca pernyataan tiga. Minuman coklat Nutella lebih laku daripada coklat terkena. Salah. Salah. Oke, selanjutnya Jesslyn. Dibaca Jesslyn. Pernyataan empat. Salah apa benar? Salah. Oke. Selanjutnya nomor 28. Silakan dibaca Cika. Cik belum di unmute. Kalau sudah tapi kan 56 barusan. Iya. Nah, nomor 28. Silakan Cika. Fani akan berbelanja bahan-bahan minuman untuk bulan depan. Teman Fani berikan saran kepada Fani. Saran manakah yang dapat kamu setujui dan manakah yang tidak? Tandai centang pada kolom yang sesuai. Oke. Pernyataan satu. Fani sebaiknya membeli. Pau. Jangan dijawab. Iya. Jangan dijawab. Ajik. Membeli coklat red velvet lebih banyak daripada coklat green tea. Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Setuju ya. Pernyataan kedua, Heavenly. Silakan dibaca saran kedua. Heaven. Nanti pas pelajaran Inggris katanya nggak bawa buku di analisis. Lagi pergi. Nggak di rumah katanya. Heavenly. Oke. Jekonia. Saran kedua dibaca, nak. Fani sebaiknya membeli bahan coklat original lebih banyak daripada coklat red velvet. Tidak setuju. Oke.
Heaven, dibaca saran ketiga. Mana ada Graven dulu? Graven. Tes tes, dengar enggak? Ya, yuk yuk sekarang, makan. Fanny sebaiknya membeli bahan coklat green tea lebih sedikit daripada coklat original. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, selanjutnya. Fe, ayo Fe, harus benar Fe. Semangat Fe. Fanny sebaiknya membeli bahan coklat Nutella lebih banyak daripada coklat Red Velvet. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 29, Lydia, silakan dibaca. Lydia, kamu di mana? Apakah di situ hanya ada Grand Renda aja itu kelambu aja? Oh, selambunya yang belajar langsung. Eh, silakan Lydia. Nomor 29 silakan dibaca. Selisih penjualan minuman yang paling banyak dan paling sedikit peminat pada bulan ini adalah 300 gelas. Ya, 300 gelas. Karena 600 gelasnya kan punya Red Velvet ya. Dikurangi ya dengan green tea. Selanjutnya, Jocelyn, nomor 30. Oh, saya gak usah kayak rapet. Tinggal langsung jawabannya 200. 360. Ya, yuk. Jocelyn, nomor 30, silakan. Berapa rupiah hasil penjualan minuman di kedai Fanny bulan ini? Wow, ini dihitung ya. Wow, ada berapa rupiah hasil penjualannya? Berarti itu kerja bareng Kak Penari. Terus jawabannya ya banyak. Jawabannya banyak. Ini berarti dihitung loh ya, pakai cara loh ya. Sudah enggak jangan pakai cara. Enggak pakai cara. Enggak. Ya pakai cara dong. Pakai cara loh, soalnya kerja sendiri yang anu ya, nomor 30. Ya, lekat originalnya berapa? Laku 400 gelas ya. 400 gelas berarti dikali dengan berapa itu? 10.000. Nah, ini terus tinggal tambahin 0. Tapi tak tulis 10.000. 10.000. Iya, 10.000 langsung bukan 11.000. Oh iya. 10.000. Ben langsung. Yang totalnya itu 11.000. Kali 11.000. Iya, baru ini 400 gelas dikali 11.000 ya. Lihat dia. Kali 11.000. Yuk. Terus habis itu yang satunya coklat green tea. Oh, 300 kali 11.000. Berapa, Nak? 300 kali 11. 300 gelas dikali 11.000. Rebu. Ngomongnya ribet ya, rebu. Selanjutnya, yang terakhir. Kalau Red Velvet 600 kali 12.000. Coklat Red Velvet. Gak enak. Kayak nama K-pop ya. Berapa ini? 600 gelas ya? Ya, 600 gelas. Iya. Aku atur masa ini. Terus aku klik itu tuh di gambarnya tuh kan enggak apa-apa. Udah, yuk, berapa berarti ya? Ah, yang coklat original tuh berarti ini 4. Nolnya berapa ini? 1 2 3 4 5. 4 juta ya? Ya. Yang satunya jadi 4.400. 1 2 ini yang ya? Satunya 3.300. Yang satunya 3.300. Ini jual minuman aja ini lakunya segini banyaknya ini. Iya, kan masih harus beli banyak, jadi itu dikurangi juga. Kenapa, Nak? Tapi kan harus beli banyak juga, jadi harus dikurangi. Iya, enak jualan ini ya. Berarti kalau 6 dikali 12 ini berapa? 72 ya? Iya. 72. Berarti 7.200. Iya. Besok langsung sampai jadi penjual minuman aja deh, nggak jadi guru deh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan. Kemudian apa ini? Kemudian apa ini berarti hasilnya? Kalau di jumlah? Nolnya kan tambah nolnya. Nolnya tambah ya. Tinggal aja. Bukannya ditulis total sama dengan? Oh iya, boleh ditulis total sama dengan. Berapa, Nak?
Nanti berarti termasuk coklat red velvet kalau kayak gitu. 18.900. 18.900. Wah, banyak. Nah, ini satu bulan ini ya? Iya. Kan harus kerja dua, ya pasti banyak. Enak, harus bulan aja deh. Hebat. Berapa ini? 18.900.000. Lalu iya kalau misalnya ada yang banyak yang beli, kalau nggak banyak yang beli ya nggak kira segitulah sebulan. Ya, kan? Kalaris. Sekarang musim hujan, nggak jadi jualan es deh. Jualan susu panas. Ya, hujan ada. Ya ya, ini sekarang. Nah, lo kasih kuisis mengenai soal-soal kayak gini. Kirim di mana? Atau langsung jawab? Ya, kamu mau? Udah ya. Sudah dikerjakan, tinggal kirim yang belum berarti. Okay. Sekarang kita mau bermain dulu. Wah, bermain apa ini? Kemarin kita langsung sakit janji bermain Sudoku ya. Aduh, gak mau Sudoku. Silahkan. Kita hitungnya. Aduh, gak mau Sudoku. Aku masih Sudoku. Aku masih Sudoku. Masalah. Kenapa? Kok sih boleh ke toilet dulu loh. Sudah siap ke toilet. Sudah siap. Inilah Sasakti sudah apa namanya? Sudah. Teman-teman bisa. Cika tuh enggak jelas saya bisa ini. Iya tuh kayaknya Cika tuh hebat tuh Cika tuh. Sudah berlatih ini. Berarti kok sudah siap? Sudoku, perlu waktu berapa lama ngerjakannya? Satu jam. Kemarin belajar. Silakan. Akhirnya. Semangat. Kalau sudah silakan dikirim ke WA-nya Lause. Masih tahu aturannya? Tahu. Gimana sih aturannya? Yang dituliskan angka berapa aja? Yang dituliskan Lose, gimana cara main Sudoku? Ya, gini. Menuliskan angka 1 sampai 9. Nah, menuliskan angka 1 sampai 9. Di mana Lose? Pada kotak. Lose, caranya ya apa Lose cara mainkannya? Ini pada kotak. Ya, jadi pada kotak itu menuliskan angka 1 sampai 9. Lose, itu jumlahnya coklat. Harus sama kayak. Ya, enggak usah. Enggak usah sama. Tapi link kalau nah, tapi angka 1 sampai 9 pada kotak ini. Boleh. Terus habis itu contoh ya, ini langsung Septi nuliskan di sini angka misalkan di sini angka kan ini dalam satu kotak warna coklat ini kan enggak ada harusnya terisi 1 sampai 9. Di sini enggak ada angka 2. Langsung tulis angka 2 di sini. Kemudian di sini oh enggak ada angka 4, tulis angka 4. Ini ya. Terus di sini angka 5. Oh, Lose, tapi jumlahnya kok sampai gak kanan. Usah, enggak apa-apa. Terus jadi cuma enggak boleh berdekatan aja. Lose, oh, Lose tadi kerjain. Enggak boleh di sini. Enggak boleh tadi kerjain. Ya, berarti cuma enggak boleh berdekatan aja. Kalau temannya satu. Loh, kok di sini ada angka 6 enggak boleh karena ini kotak di sini sudah ada angka 6. Jadi angka 6 ini enggak boleh ada di sini. Nah, berarti kita cari. Sudah tanya temannya gitu. Oh, berarti angka 6 harus di sini. Oh, angka 6 sudah ada lah usah di atas. Oh iya. Berarti kita lanjut aja di sini angka 7 misalkan kemudian di sini angka 5. Nah, kemudian di sini angka 9. Nah, itu namanya. Untuk yang selanjutnya ini ya. Di sini sudah ada 1 6 8 9 dan 2. Nah, ini berarti yang di sini angka sisanya yang diisi di atas ini angka berapa? Angka 7. Dilihat yang bawah. Yang bawah ada enggak angka 7? Ada. Kemudian angka 5, boleh enggak?
angka 5 ke bawah enggak ada angka 5. Kemudian angka 6 sudah ada. Angka 8 wadah sudah lose. Angka 8 terus angka berapa? Angka 4. Ini 3. Angka 6 sudah ya. 1 2 3 4 5 6 7 berarti 8 di sini ya. Nah, di sini 8, di sini 9. Berarti kita enggak boleh taruh angka yang sama sebelah angka yang ya, pokoknya angka yang sama itu tidak boleh di mana berarti? Angka yang sama kirim ke ya. Angka sama tidak boleh pada satu kolom dan satu baris. Enggak boleh satu kolom dan satu baris. Sembilannya satu baris loh, Se. Mana? Wah, angka 9 satu baris langsung. Ya berarti angka 9 enggak boleh di situ. Nah, berarti di sini angka 9, di sini angka 8. Nah, angka boleh di sini ya. Enggak usah. Katanya di WA. Kerjanya di mana loh? Enggak bakal dikasih boleh di buku. Boleh di buku. Itu berarti nomor contoh-contohnya ditulis, Lose. Iya, angka-angkanya ditulis. Aduh, Lose. Ah, Lose, susah. Enggak kok. Rasanya bagimu. Susah. Apa-apa lagi seru. Coba lagi, Pak, yang paling mudah. Enggak, lebih salah aja, enggak usah, enggak apa-apa, Lose. Aduh. Coba, semangat. Takut. Lose beri waktu sampai jam 10. What? Jam-jam, Lose. Sampai 10.15, enggak apa-apa. Lose. Kenapa Graven? Tuh harus pinter nih. Dua yang di kiri tuh saja jajaran nama yang di bawah. Oh iya, dua yang di kiri nih, nggak boleh. Sampai. Nah ini dua di sini nggak boleh ya. Kenapa? Karena sudah ada di bawah. Nah yuk kita tukar berartinya. Waduh bahaya. Tuh itu empat ini juga nggak boleh. Nah, kenapa? Aku kerjain dari awal lah, Lose. Tempelin kertas gak tuh? Yo, berarti kita tuker. Berarti di sini angka 4. Berarti di sini angka 2. Ini gak usah mikir kok. Cuma tinggal dikasih angkanya. Sudah yakin ya? Gak usah diapot-apot lagi ya? Ada lagi? Kegedean bikin yang kurang. Lose itu 2 sama 3 loh, atas bawah. Atas bawah. 2 sama 3. Apa, Won? Mana, Won? Yang itu loh, Lose, yang satu itu. Yang dekatnya apa? 2 3, enggak apa-apa kan 2 3? Oh, okay. Ini kan 2 3 memang dalam satu kotak ini harus ada angka 1 sampai 9. Terserah deh dimasukkannya bagaimana. Terserah. Yang penting angkanya itu yang antara itu satu baris dan satu salah enggak boleh sama. Kalau satu salah itu semuanya salah enggak sih? Yes, ya. Betul. Bahaya. Bahaya. Emang bahaya. Satu baris itu maksudnya jadi baris kedua enggak boleh ada yang sama juga di baris kedua semua gitu. Ya, baris kedua ini pokoknya harus ada angka 1 sampai 9. Baris ke 1 juga harus ada 1 sampai 9. Nah, baris 3 ini kolom 1 ini juga harus ada 1 sampai 9. Gitu. Ya, ya, lo. Ya. Agak ngerti nih kayaknya sih. Iya, aku salah gambar juga. Pokoknya satu kotaknya itu. Lelahnya ngerjain nomor contoh-contohnya itu harus dikerjakan ulang itu lelahnya. Kan bisa pakai penghapus kan. Itu cuma 5 menit loh, Se. Iya, itu cuma 5 menit itu.
Ayo siapa yang sudah selesai kotak? Aku masih gambar. Masih kerja kotak-kotak. Yang udah selesai nyentuh Google. Kotak ketiga. Enggak lah. Siapa yang bisa menyumbangkan? Bisa loh, tiap hari main. Nih, tiap hari. Marah juga. Semangat, semangat. Kelas 6, semangat. Enak kayaknya ulangan hariannya besok ada sebelumnya ya. Wah, jangan macam-macam lah sih. Dapat 0 beneran lah sih. Enggak lah, enggak mau. Enggak. Masa, ulangannya sudah aku aja lah sih. Ulangannya sudoku satu gitu ya. Iya. Pesan tuh satu orang wes hebat. Ayo semangat, semangat. Ada protes aku udah saya kasih sudoku. Sudokunya semua udah saya. Siapa yang sudah bisa? Mau yang belum. Apa kayak dulu tuh sudoku satian apa sih sudoku aku guys? Gak mungkin lah ulangannya sudoku kan gak ada di materi ya. Ini kan untuk refreshing ini. Iya, refreshing banget. Teman-teman sudah sampai mana? Kita hebat. Masih gambar loh, Su. Belum sampai mana-mana. Oh, masih gambar. Masih gambar ya, Su. Masih saya gambar. Langsung kirimkan ke grup WA, ta. Jangan, Su. Langsung di WA kita edit. Udah, langsung kirim ke WA-nya. Kita bantuan kapan nanti, ya. Aku minta bantuan mama aku masnya. Ya, minta bantuan mama. Mama. Lase itu yang Lase jawabin tuh udah betul. Ya. Oh, jadi boleh langsung salin. Yes. Nia takut sesat. Bukan takut, tapi malas mikir banyak-banyak. Jadi kan lumayan dikurangi. Lumayan kurang. Aku enggak sesat tahu. Hebat. Harus salah tak nih aku ngangkat tanya mama aku nih matematika kayak gini aku susah sih udah ngerti cara main pula aduh bahaya nih ada saya ngambil stop share stop share hilang wah ayo hilang langsung sudah jawabannya dari situ lah saya sudah dapat satu. Aku sudah screenshot jangan khawatir. Kita sel. Ayo siapa yang mau? Siap. Saya screenshot. Screenshot tadi yang screenshot kirim ke grup kelas yang adalah sesugeng. Iya. Nah, excel yang screenshotnya. A B C. Yang di sini loh. Oh, kayak main bingo. Kayak main bingo sama rasanya. Ini kayak main bingo. Aku enggak pernah main bingo. Bingo. Aku juga enggak masuk juga aja. Terkirim sudah. Makasih sudah. Makasih. Iya. Excel ya. Enggak usah sih hilangin. Coba kalau lo suka hilangin data screenshot. Apa di sini angka 4 ya? Angka 4, angka 2, terus angka... Gak usah, jangan dibantu. Gak usah. Oi. Itu kan yang paling kiri atas. Makasih. Di tengah-tengah 2, gak bisa loh sih yang di bawahnya. Udah coba. Ini okay, nomor-nomor lo udah kok aku pakai kotaknya dari buku sendiri, jadi agak kecil loh yang sama. Jadi mungkin tak bisa jadi aku. Dicoba. Lanjut guys. Sambil ngomong. Lapannya ada dua. Ini angka berapa ini? Di sini ada dua sudah. Di 1, 2, 3, 4 belum ada di sini berarti. 4. Aku sudah ganti semua kotaknya yang 3. 5 udah ada di sini berarti 5 enggak boleh ya. Berarti nih. Lolos ke di paling kiri atas, 8-nya ada 2. 6, 7. Sudah 6 lagi lihat foto. 8 enggak boleh. Thank you.
Mana lo? Lah, itu kan wis ada 8 lo, sudah di kotak yang A. Waduh. Oh, ya. Udah. Ya udah, pikir sendiri dulu. Pikir sendiri lose. Dulu. Sebentar lo, itu yang di kotak A kan udah ada 8 kok 8 lagi itu yang turun tadi kan 9 soalnya. Lose. Lose enggak menjawab. Hah? Nah, udah. Apa cuma aku aja yang screenshot? Aku screenshot, Pak. Itu dimasukkan nantinya. Aku screenshot, tapi... itu, pas kosong. Itu udah selesai. Pas kosong. Itu udah selesai. Udah selesai. Ya. Hebat, Daniel ya. Hebat emang. Pakai Google dong. Mana tuh, jadi nah. Gak usah ngomong kau. Kan enggak bisa. Coba yang C. Gimana yang C? Lalu, so jangan dikasih jawaban. Itu di sebelahnya 92 3 lalu di sebelahnya 9. Nggak seru kalau dikasih jawaban. Oh, lalu berapa ini? 5. Kan 5 sudah. Iya, saya benar. 9 sudah di sini. 3. Udah. Saya. Tek, bentar. 9. 9 ya. 5. 4. 4. Yang C ini tinggal 1 angka ini berarti. Tinggal angka berapa ini? 1, 2, 3 berarti. 3, iya. Nah. Siapa lagi? Aku. Berapa? Oke, jangan dikasih. 6. 6, sudah ada 6, enggak boleh 6. 8. Ya, boleh 8. Sampainya 6, boleh. Terus. Sampainya lagi 5, oke. Okay. Terus yang bawah tuh 4. Ini? Ya, 4. 4, boleh. 1, sampainya 1. 1. Terus sampainya lagi 7. Apa diisi? Ya, temannya yang jawab ini. 7. Oke. Okay. Ayo, Cik. Kamu mau ngisi nomor berapa? Jangan dijawab lah. Biar seru kalau gitu enggak. Iya, enggak seru. Kalau dibocorin semua kayak gitu enggak seru, malah enggak usah main mendingan. Bocorin aja semua. Dua. Iya, finish. Dua. Ada 3. Halo. Benar loh. Ya. Ada 5, ada 6, ada finish. 7, ada 8. 8. Berarti sini 1, ada 2. Kenapa lalu se? Kok lama sih? Sudah dikirim, ada yang sudah kirim WA lalu se? Kenapa lalu se? Oh.
Ada yang marah, ada yang marah. Udah, Seng, dia langsung. Udah, yang D? Ya. Yang D, berapa D ini? 6. 6, terus? Boleh nggak sama lo ya? 8. 8. 5. 6 ada di barisnya itu. 6 nggak? 6 belum ada. 6 belum ada. Kok ini ada? Ya? Yang kanan oh, ada itu di E. Oh iya, enam nggak boleh berarti. Ya, 5, 8. Boleh. Oh, sih, boleh sih. Wah. Ya, wah. 8 wah, ada. Mana ada? 8 ada. Emangnya nggak ada ini? Oh, ada. Nggak ada. Oh, ada di jawabanku. Oh, ada. Gak ada. Di jawabanku ada. Nggak aman-aman. Terus. Salah jawab. Angka berapa wah lagi? Ini udah bercukur-cukur. Misalnya gabul. 7, ya gak apa-apa. 7. 7. Gabul. Ada angka 7 di E. Oh iya, angka 7 ada di E. Berarti gak jadi. Angka 6, ya boleh angka 6. Kok dijawabin lagi? Tuh, ini jawaban orang lain, Cik. Bukan punya kamu, beda jawaban. Gak apa-apa. Jika mau sudah selesai. Yang siap, keberapa? Ayo. Sudah jawab lo, Cik. Terus berapa lagi nih? 6 apa sih itu 1? Aku udah ya. Oh, 1 ada. 9. 2. Ada apa? Di atas ada. 2 ditaruh di mana nih? 9. 9. 9 ada 9. 9 ada. 8, 8, 8 boleh gak sih? 9 aku ganti 2. 2 dipindah. Itu kerajaan dah. Itu kan paksa lose. Lose sekarang sudah kirim. Gimana? Sudah kirim. Wow. Sudah kirim. Ya, yang lainnya. Ini kayaknya angka 2 enggak boleh di baris ini sama baris ini ya, karena sudah ada angka 2 di atas sama di bawah. Waduh, kok bolehnya hanya di baris ini. Berarti yang perlu ditukar itu yang atas. Nah, coba loh. Kok yang atas Rose? Iya. Mau ditukar yang atas atau yang bawah? Soalnya ini patokannya 9134. Jadi kamera buka ya. Sudah selesai. Finish. Super Rose. PR ya. PR-nya iya, tapi jangan ya dikasih tahu super. Iya, dikasih tahu semuanya. Iya. Udah, kalau gitu ini PR-nya. Yes, aku udah selesai, tinggal kirim. Yes, aku sudah selesai, tinggal kirim. Ya, itu betul dah. Belum tentu betul semua. Belum tentu betul semua, nanti dicek sama Lonto ya. Saya tanya langsung tadi itu ada yang keliru loh. Besok hari Rabu kita ceknya siapa yang benar, gitu ya. Baru yang benar nanti dapat hadiah. Hadiah apa? Nilai tambahan. Pikir dulu nih hadiahnya nih. Hadiahnya nggak usah nilai tambahan. Nilai tambahan. Hadiahnya tambahan loh. Apa? Nilai tambahan. Jadi iya dong, nilai dong ya. Nanti kirim kabar. Yo. Nilai PS. Benar ya, benar berapa kok? Pokoknya benar semua langsung nilai PS-nya apa namanya? 100. Yang kerja aja loh, yang kerja aja. Nanti kalau misalkan dia nggak dapat nilai, nggak apa-apa. Yang penting yang dapat nilai, nanti diubah nilainya, ya. Lose yang bikin sudokunya. Kenapa? Ini Lose yang bikin sudokunya. Masa sih? Masa lo satu sepinter itu? Masa lo satu sepinter itu? Sudah? Ini nih. Masa? Ayo. Yang dibikin lah satu tadi sudah dia ada yang salah. Sekarang kita lanjutkan ke paket soal nomor 2. Silakan dibuka halaman 124.
Nah, PR-nya digabung sama ini nanti. Paket soal nomor 2. Ada buku apaan? Gimana? Buku ini. Oh iya. Buku apa lagi Rasa Sakti? Fotokan ya, Pau. Oh iya, makasih loh. Sama-sama. Yuk, silahkan dibuka. Papa boleh ngerjakan sudoku dulu ini ya. Kayaknya Lasa sedang dibikin anaknya Lasa sertifikat sekolah masih. Nanti siang Lasa sertifikat kan ya. Nanti lagi. Nah. Berapa lo sih? Halaman 124. Semoga masih bisa punya PR. Halaman 124. 124. Ya. Bentar ya. Oke. Halaman 124. Ya, silakan dikerjakan nomor 1 2 3 4. Aja. 1 2 3 4 tadi. Ya, saja. 1 2 3 4 aja. Enggak usah. Enggak usah saya punya PR. 1 2 4 1 2 3 4 aja. 1 2 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 aja. Bentar ya, lo gitu kan. Jokonya ada yang nggak benar. Iya, berarti itu nggak benar punya Lose. Berarti diganti. Enggak. Ayo Cik, nanti aja itu dipikir itu lama itu. Move on yang salah halaman 124 aja. Nanti kalau kita diskusi sama teman. Boleh diskusi yes. Dengan teman ya. Aku nggak free habis school. Habis sekolah aku langsung les. Boleh teman-teman kirim jawaban di grup. Nanti lo resepti komentari. Kalau yang sudah selesai, ini kurang ini. Gitu ya. Yeah. Sebentar, Pau. Belum selesai kamu sekolahnya? Enggak, Mami sudah selesai. Belum. Harusnya dikerjakan sekarang gak apa-apa kan? Biarannya gak ada banget. Oke, nanti gak ada PR. Ya, paket soal 2 silakan dikerjakan. Yang pertama. Aku gak tahu buka AKM-nya. Mata kerjain sekarang. Ya itu sudah, Pau. Sudah selesai dikirimkan ke... Oh iya. Makasih, Lo. Sama-sama. Silakan dikirim. Tolong kirim soal originalnya ke grup. Ya. Soal originalnya. Yang mana? Soal yang diisi. Yang belum diisi. Ya, sudah. Boleh saya kirimkan ke grup tadi. Oke, okay, thank you. Sama-sama. Loh, tadi itu loh saya kirimkan ke mana? Grup tadi kan nggak ada, belum dikirim. Loh, oh belum masih. Masih dikirim tadi, terus kemana? Sekarang apakah grupnya kelas 5? Jangan. Ada kok di grup. Apa sih AKM enggak? Bukan. AKM, boy. Punya. Sudah punya ya. Oke, sudah ini. Nanti kirimkan di grup. Kemana tadi? Enggak tahu. Oke, makasih loh. Nah, ini. Ini ada punyanya Daniel. Sienna. Makasih Daniel jawabannya Daniel. Apa ya punya Daniel ini yang salah apa ya sudah punya? Ya kita. Langsung coba share sekarang. Angka 2 Daniel. Kamu ada di angka 2-nya keliru. Coba Sapti sharekan ya punya Daniel ya. Langsung mau di unboxing loh sih. Duh, enggak apa-apa kan nanti kamu bisa benerin toh nantinya. Ini punya Daniel. Ini Daniel. Angka 2 ini salah.
Mana kelihatan? Angka 2 yang ini angka 7 ya? Iya, 7. Nah, ini angka 9 enggak boleh dihapus ini. Angka 9 itu patokannya ini. Nah, angka 9 enggak boleh dihapus. Ini patokannya kan 9. Jadi 9 itu enggak boleh dihapus. Yang jadi angka patokan itu kamu pakai gold point. Apa itu yang patokannya ada yang salah. Ya. Itu angka yang jadi patokan itu kamu jadikan, kamu kasih ballpoint. Yang angka yang lainnya kamu kasih pensil. Gitu. Ini angka 9 nggak boleh dicoret. Ya, karena angka 9 ini patokannya. Nah. Yang 7 banyak salah. Terus lagi punyanya Senan sekarang. Senan sudah ya? Iya. Ya, oke. Unboxing katanya. Unboxing. Oke, sebentar. Loh. Di sana. Mana punyanya Senan tadi? Punyanya Senan 1, 8, 9, 1, 3, 4. Angka 9-nya ini di kota ini ada 2, Nen. Ini dalam satu kota ini angka 9-nya ada 2 ini. Ada 1 sama 2. Ya. Ini enggak boleh, Nen. Oke. Okay. Angka 9 ini angka 9. Ini tidak boleh dihapus nanti ya. Yeah. Yang jadi angka patokannya boleh di apa namanya? Di kasih ballpoint. Terus habis itu angka yang lainnya yang kita bisa ubah-ubah itu nanti kita pakai pensil. Oke. Okay. Lagi nih yang sudah. Oke, okay. Owen. Owen sudah, Owen. Punyamu kok miring-miring ini. Anu, lulus aku nggak pakai penggaris sama apa? Anu. Kamu kok ditulis satu-satu kotaknya? Jangan. Yo. Waktu itu Losi sebelum itu agak bilang apa sih namanya tadi itu Losi? Sudahku. Kalau ditulis kotaknya satu-satu gini, ini. aku nggak pakai penggaris itu Losi garis. Iya jangan diginikan, ini nggak teliti nantinya. Ntar Losi tak betulin dulu Losi, nggak pakai penggaris. Ya jangan kayak gini, biar nanti teliti ya. Semangat. Finish teman-teman. 1, 2 Belum. 2, 3, 4 Mulek, saya mulek. Oke dah. Mulek, bos. 1, 2 Jadi PR-nya ada sudoku sama paket soal nomor 2, 1, 2, 3, 4 ya. Waduh, sudoku. Aku bahas suruh ada print nih. Sudoku. Suruh print aja deh. Mungkin paket soal ini dimisai, tinggal kirim di GC. Ya, berarti tinggal sudah punya ya. Nanti sudah punya itu bonus. Kalau yang benar yang dapat nilai 100. Ya, kalau yang enggak benar loh soalnya nilainya 100 enggak dimasukkan nilai. Berarti nanti pengganti. Jadi misalkan nih yang dapat nilai sudoku 100 VV. Misalkan punyanya VV ada nilainya 0. Nah, VV berarti nanti nilai 0-nya akan langsung jadi nilai 100. Kayak kapan hari itu loh. Ya. Oh ya ya. Yang kapan hari quiz tebakan itu loh. Ya. Oke deh, sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Cecen. Sama sudoku. Cecen.